Alright, halo, halo, I'm black, yo man. Ini kita ke yang terakhir guys, kayaknya gue bakal ngecek ini ya terakhir. Iya gak sih? Ada lagi gak sih yang pengen gue cek? Oh ada Dream Note thing? Oh iya, Dream Note gue pengen coba, dia kemarin debut ya. Kayaknya baru debut tuh langsung comeback aja, bagaimana sih? Dream Note tuh, kayaknya gue baru liat. Oh Prairie, oh ini Prairie, oh dia udah pernah come. Oh dia udah pernah debut, gue lupa, gue gak ngerti lah. Well anyway, kita langsung ngecek aja guys, Icheon. Ini salah satu yang paling gue nantikan ya guys ya, karena lagu debutnya dia tuh kurang gitu buat gua. Yang padahal tuh kayaknya Cheon tuh bisa dar gitu loh. Karena ini salah satu member IZONE yang paling gua root gitu loh. Root itu apa bahasanya? Yang paling gua dukung lah, yang paling gua support lah, yang paling gua ini iya, heeh. Habis itu baru Yena. Maksud gua karena buat solo ya, yang kayak gitu ya. BTW Yewon cok asli itu album media gila. Itu album salah satu album yang paling gua suka ulang play selama hidup gue, asli itu gue suka banget. Setiap gue main Genshin, saat gue main Genshin dulu itu gue selalu play lagu itu. Well anywho, dan gue loop gitu album yang W Lord Sek. Well ini Lee Cheon guys, ini kita akan cek, semoga ini bagus karena gue sangat berharap banyak buat Cheon. Well let's go guys ya. Canda guys. Gregetan banget gue. Gue suka. Menarik. Oh, nice. Gue suka. Well, ya, ini performance dia. Oh, baru oke. Nanti gue bakal tonton guys performance dia. Oke. Dia perform di mana aja? Kok beda bajunya gini, guys? Ini apa, guys?
Well, anyway, nanti gue bakal cek. Gini, karena dari tadi gue udah nih, gue nggak tahu kalau misalnya lihat dari tadi tuh gue mencoba untuk nge-enhance mixingannya atau masteringnya buat suaranya lebih baik menurut gue. Jadi gue ngerasa kayak ini juga gitu. Gue pengen gue tunjukin gitu guys. Karena gue ngerasa ada beberapa kekurangan. Salah satunya paling jelas. Gini. Kita ini gue selalu pause dulu guys. Gue pause dulu. Alright, nih yang gue lakuin adalah ya guys, ini gue cuma nggak pengen nunjukin kalau pas gue lagi download lagunya karena gue tidak mensupport yang namanya pembajakan ya guys ya. Jadi jangan membajak guys, jangan bajak-bajak lagu guys. Ini cuma buat educational purposes doang guys. Karena bakal ribet kalau misalnya gue harus beli lagunya dulu apa segala macam, ya kan ribet guys. Well, ini yang gue lakukan biasanya kayak gini guys nih. Karena yang gue rasa pertama, nih ya kita dengerin. Oh ini kita matiin dulu guys, ini matiin dulu. Ya ini matiin dulu. Kok nggak matiin dari sini aja? Nah nih. Yang pertama kali gue rasain adalah suaranya si Cheon kecil banget. Yang padahal bisa lebih kuat karena suaranya dia bagus, cok. Kenapa nggak digedein aja? Dan satu. Gue ngerasa kayak bisa ditambahin reverb dikit suaranya dia karena terlalu kering. Itu ada reverb, bukan di sini berarti salah. Nih di sini. No. Terlalu dry di sini. Cuma itu nggak bisa gue lakuin karena ini udah tak mastering. Harusnya di vokalnya yang gue tambahin kayak gitu. Cuma dari yang gue rasain pertama, karena suara dia kecil, mau nggak mau harus kita gain guys. Ini yang bisa gue lakuin ya. Harus kita gain karena biar suaranya lebih keluar gitu. Karena yang suara instrumen lainnya ketahan, suara vokalnya naik gitu. Prinsipnya begitu guys. Ini kita cobain. No. Nah, kerasa kan di sini suara udah pecah. No. Itu satu, ini kayak kurang lebih kayak gini juga harusnya. No. Sama gue ngerasa kayak low-nya bisa digedein dikit, guys. Ini kita ulang aja lah, kita buat baru ya. Kita buat baru, guys. No. No. No.
rasa ini lebih lebih nge-groove, lebih asik suara low-nya ada. No. Gue gak tau ya, kita coba. Ini moment of truth guys, moment of truth kayak gini. Gue dengerin sekarang, apakah ternyata buat apa ubah yang gue lakukan ini lebih membuat menjadi lebih enak atau enggak gitu loh ya. 1, 2, 3. Inilah gue, ini yang gue gak apa-apain. Oke, terlalu kencang, terlalu kencang, terlalu kencang, terlalu kencang, terlalu kencang. Di sini tuh gue ngerasanya kayak kurang kurang power gitu loh. Nah ini suara bassnya jadi rada lebih nongol gitu loh, buat buat ngebawa ngebawa gitu. Karena kenapa ini gainnya harusnya gue kecilin, karena tadi gue tambahin di yang pro Q-nya. Jadi nih, kalau misalnya ini gue matiin aja. Oh ini udah lewat, karena nih. Oh. Jadi tuh tambahin itu udah ngaruh guys, jadi ini harusnya udah naikin gain. Gue masih amatur, amatir juga guys, jadi amatir bahasa Indonesia, amatir guys, jadi gue juga masih nggak gitu paham apa yang gue lakuin itu, karena gue lebih kayak ngasal gue lakuin apa, cuma gue kedengerannya enak apa nggak gitu sih. Jadi gue kurang tahu perkara teknis segala macamnya. Gue lebih main kayak yang suara gue lebih gue suka kayak gini gitu loh. Oh.
Ya kurang lebih kayak gini sih guys. Gue ngerasa kayak harusnya dari mixingnya sih, suara bassnya mungkin ada gue lebih bentar. Ya kayak kurang lebih kayak gini sih guys. Ah. Ya kayak gini guys. I'm not sure. Itu so, yang pokoknya poinnya gue dari yang gue lakuin ini, mungkin selainnya itu yang mungkin jadi suaranya mungkin rada terlalu berisik atau segala macam, itu di luar intention gue. Cuma intention gue itu yang gue lakuin ini adalah utamanya gue pengen suara low-nya rada lebih gede dikit sama suara si Cheon lebih keluar dah, gitu aja sih. Itu aja sih sebenarnya poin gue, tujuan gue cuma pengen itu doang. Ini suara di keluar. Ya menurut gue sih tujuan gue sudah tercapai sih. Gue gak tahu kalau menurut lo lebih enak apa enggak, gue gak paham. Cuma kayaknya menurut gue sih kayak bakal kayak gitu sih. Ih kayaknya gue bakal jadi, gue jadi kebiasaan gue dah. Kalau misalnya ada lagu yang gue rasa kayak kurang, gue bakal tunjukin dah kira-kira gue bakal apain biar suara lebih enak. Cuma sisanya ini gue suka sih lagu ya. Ini gue actually suka sama. Aduh hilang lagi suaranya cok. Harus gue giniin cok buat kelihatan lagi. Nah iya, overall gue suka match cut-nya di sini, gue suka. Camera work-nya gue suka. Match cut-nya dimana sih, yang match cut-nya banyak gitu? Oh ini di sini. Gua suka banget bagian sini. Itu keren, gua suka. Well, ini skornya berapa? Kayaknya gua kasih 8 dah. 8 dulu. Ini lagu yang paling gua suka berarti dibanding lagu-lagu yang lain yang gua dengerin hari ini. Kayaknya iya. Iya, kayak ini yang lagu yang paling gue suka. Ini gue suka banget. Udah gitu ya guys. Wah ini yang lagu yang gue suka. Ya gue tunjukin kan kira-kira suaranya pengen yang lebih bagus. Menurut gue kayak gimana ya? Kayak gini menurut gue. Ya itu aja guys dari gue. Thank you semua yang udah nonton. Gue gak tahu abis ini gue pengen ngecek Dream Note kayaknya. Well, anyhow, thank you semuanya. Bye. Nyong.